Beberapa adegan seterusnya agak sukar dipercayai. Pertama sekali, jangan panik. Besi cair dibelah dengan tangan kosong. Membakar cecair metana. Ini bukan kesan khas, tetapi fenomena Leidenfrost yang ajaib. Apabila cecair bersentuhan dengan objek jauh di atas takat didihnya sendiri, wap terhasil di permukaan dan menghalang pemindahan haba. Apabila lengan berpeluh atau air di tangan pekerja, air mendidih dengan cepat untuk membentuk lapisan wap yang akan melindungi tangan. Terdapat banyak fenomena serupa dalam kehidupan, seperti meletakkan tangan anda ke dalam nitrogen cecair. Telur digoreng tanpa minyak. Terdapat juga upacara menintas api yang ajaib. Sudah tentu, jika anda mempelajari sains dengan baik, anda tidak akan panik untuk mengembara ke seluruh dunia. Ikuti Abang Panik, edisi berikutnya, jika bukan manusia, siapa yang akan jadi penguasa bumi pada masa depan? Terima kasih.